Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan berbagi yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi jika mengisi survei pada prakerja error hingga tidak bisa dilanjutkan. Semoga dengan tutorial ini atau dengan cara ini teman-teman bisa terbantu dalam mengisi survei pada prakerja. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kita masuk ke Chrome dan kita lanjut masuk ke akun prakerja guys. Setelah kita melanjutkan ke prakerja atau ke akun prakerja, di sini kita diarahkan langsung ke survei guys. Setelah surveinya menyampai 24 hari guys, ini sudah 24 hari, jadi kita wajib untuk mengisikan survei jika kita ingin mendapatkan insentif yaitu 50.000. Jadi di sini kita wajib untuk mengisi semuanya guys, setiap soal-soal yang ada di sini. Ini tidak diperhitungkan salah atau benarnya guys, tapi kita harus juga mengisikan dengan serius. Tapi kendalanya di sini guys, setelah kita mengisikan semua pada evaluasi 1 ini guys, kita tidak bisa melanjutkan ke evaluasi 2 guys, dikarenakan sistem error. Jadi kita hanya menunggu warna putih seperti ini guys. Jika kita refreshkan, kita refresh di sini guys, maka kita kembali ke evaluasi 1 juga guys. Jadi kita tidak bisa melanjutkan ke evaluasi 2 guys. Ini kita coba lagi untuk refresh, tapi tidak bisa juga guys, malah kita kembali ke sini guys. Jadi kita harus keluarkan dulu dari akun pekerja yang ada di Chrome ini guys. Kita keluar. Setelah kita keluar di sini, kita beralih ke aplikasi yaitu Opera Mini guys. Di Opera Mini ini kita masuk akun prakerja kita seperti biasa guys pada Chrome. Jika di Chrome teman-teman tidak bisa melanjutkan survei, teman-teman harus mengisikan di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk masuk ke akun prakerja yang ada di Opera Mini guys. Kita beralih ke sini. Kita mengisi seperti biasa. Kita buat email. Kemudian kita buat juga kata sandinya seperti biasa. Nah, kita langsung dialihkan ke survei evaluasi 1. Kita lanjut. Nah, kita isikan semua ini guys. Jika teman-teman mengalami kendala seperti ini, teman-teman wajib mencoba cara ini, karena dengan cara ini 100% bisa berhasil guys. Teman-teman ikuti aja caranya. Ini kita isikan semua. Ini masih bisa ya guys, sampai 16 soal ke-16 sekarang. Pokoknya teman-teman harus mengisi ini sampai selesai. Kalau tidak salah soalnya itu sebanyak 100 soal guys. Ini bisa kita kerjakan dengan lancar tanpa ada kendala error lagi guys. Setelah kita beralih ke Opera Mini ini, jadi dengan cara inilah salah satunya kita bisa melanjutkan survei di prakerja. Jika teman-teman tidak melakukan survei ini, maka teman-teman tidak mendapatkan insentif tambahan yaitu 50.000 guys. Dari insentif seperti biasanya kita dapatkan yaitu 600.000. Ini harus kita kerjakan sampai selesai guys, sampai tuntas. Tapi ini saya potong-potong sedikit-sedikit, karena jika saya mengupload semuanya guys, ini terlalu panjang, jadi teman-teman tidak akan juga menyelesaikan untuk menonton video ini. Jadi saya potong-potongkan guys. Ini sudah hampir mau selesai, kita bisa lanjut dengan lancar. Semoga jika teman-teman mengalami hal yang sama, maka ikuti cara ini. Semoga dengan cara ini kendala teman-teman bisa teratasi. Untuk mengisi ini ada juga yang membutuhkan angka yang yang sudah diarahkan guys seperti ini. Jika masih ada tulisan merah seperti ini, itu belum selesai guys. Belum selesai, apakah angkanya tidak pas ataukah itu dikarenakan ada yang tidak diisi guys. Jadi kita harus periksakan berulang-ulang supaya bisa terisi semua. Ini kita lanjutkan terus guys sampai hal ini selesai. Sekarang kita lanjut ke masuk ke Chrome. Kita lihat yang ada di Chrome guys. Nah, ini sudah selesai guys. Sudah kita masuk ke aplikasi Chrome.
tidak lagi di Opera Mini ini guys. Karena sudah ya potong-potong sedikit, disebabkan saya tidak mau terlalu banyak untuk membuat video lebih panjang guys, supaya ini teman-teman bisa melihat dengan singkat aja. Oke, demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe serta hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Dan akhir kata, atas kunjungan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.